Di akhir Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, keluarga besar Hajah Siti Komariah memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Pada setiap tahunnya, ribuan paket sembako dan santunan anak yatim dan duafa dibagikan kepada warga di setiap RT, RW yang ada di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pemberian santunan dilakukan langsung oleh keluarga besar Hajah Siti Komariah yang didampingi oleh TNI dan Polri, Babinsa Koramil 02 Tarumajaya, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, dan Bimas Polsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi, dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Rabu tanggal 5 Mei 2021. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan mafirah beberapa hari lagi akan berakhir, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan terus meningkatkan silaturahmi dan berbagi kasih, terutama dengan yatim piatu dan kaum duafa yang membutuhkan perhatian kita. Ia berharap pemberian santunan paket sembako dan sejumlah uang itu dapat bermanfaat jelang Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Setia Asih dapat turut berbahagia dan bergembira saat Lebaran nanti. Semoga menjadi berkah bagi kita semua, harapnya Hajah Siti Komariah, SIP. Dari Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep, Redaksi Bekasi, mengabarkan.